Hidup adalah ujian. Siapa yang hidup tak mau diuji, orang kata lebih baik jangan hidup. P. Ramlee kata, Nang Butina, Ui Butina. Orang pun bukan orang, hantu pun bukan hantu. Sebab apa? Sebab hidup daripada awal Allah buat adalah untuk diuji. Siapa yang berjaya dalam ujian itu? Kata Allah dalam Quran melalui firman-Nya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang cipta hidup dan mati nak uji tengok siapa yang terbaik. Makna dapat A1, kalau SPM dapat A1, 10 A1, kalau periksa biasa siapa dapat A, siapa dapat B, Allah nak tengok. Baik, soalan, siapakah yang mendapat sebaik-baik tugasan di atas muka bumi? Jawapannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana ada orang yang mendapat tugasan lebih mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tugasan Nabi direct daripada Allah. Tapi cuba bayangkan, itu tugasan yang terbaik daripada Tuhan yang maha baik kepada sebaik-baik manusia. Berlaku satu tahun yang dinamakan Amul Huzni, tahun stres kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertekan Nabi, duka cita Nabi, sedih Nabi berpanjangan. Sebab apa? Sebab Nabi pun manusia macam kita dan Nabi ajar kita macam mana cara nak hidup. Sebab itu siapa yang berada di luar sana, jangan rasa kita saja diuji. Semua orang diuji, hatta sebaik-baik manusia. Sebab apa? Nak tengok siapa yang dapat A+. Tengok Nabi, Allah Ta'ala uji Nabi dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, ibu kita. Dan juga pakcik Nabi Abu Talib. Sedih Nabi, bukan sedih peribadi. Isteri saya meninggal. Bukan. Pakcik saya. Bukan. Nabi sedih kerana jalan dakwah tidak lagi seluas seperti dahulu. Sebab itu kita hidup berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, kena tahu kita mesti berfikir untuk ummah dan dakwah. Okey, tengok lagi tak habis. Kemudian Allah bawa Nabi datang pergi ke Taif, kemudian Nabi ditolak dari Taif, barulah perjalanan Isra dan Mi'raj bermula. Tengok Nabi naik ke langit, Nabi tengok kehidupan, tengok jumpa Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Kemudian bila Nabi turun, langsung Nabi solat 2 rakaat di Kaabah bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Apa pengajaran kita dapat? Kita bukan sebaik-baik tugas. Kita bukan sebaik-baik manusia. Takkan hari ini Allah uji, esok nak jawapan. Sabarlah, bawa bertenang. Teruskan berdoa. Allah nak tengok berapa kali kita nak tada. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, ni ada corona. Ya Allah, keluarga saya pelihara. Berapa kali nak baca? Kalau sekali, malulah dekat Nabi. Boleh? Hidup dengan cara mengatasi dan belajar cara hidup, baru ada gaya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.